Sudarlun, pemerintah Kota Lok Sumawe melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lok Sumawe menggelar karnaval menyemarakkan HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini diikuti 6.000 siswa dan dimeriahkan kehadiran 45 mobil hias. Antusiasme masyarakat begitu besar. Hal itu terlihat dari kehadiran mereka sejak pagi hari di sepanjang jalan yang dilintasi peserta karnaval. Dari ribuan peserta ini, beberapa di antaranya menggunakan kostum cukup unik, yakni hasil modifikasi dari pakaian adat dengan barang-barang bekas. Halo, inilah ya kita saksikan SMA Mosa Arun. Setelah melalui sejumlah rute, karnaval pesta rakyat ini berakhir menjelang siang hari. Besok karnaval luar ini. Alhamdulillah proses karnaval tahun ini berjalan dengan lancar dan didukung oleh Muspida, Muspida Plus dan oleh masyarakat semua, yang dimana kita lihat masyarakat pun sangat antusias dalam menyambut dari pelaksanaan karnaval tersebut untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang 74. Dari Lok Sumawe, Saiful Bahri, Serambi On TV.